tentu. Sabarogo winasatu mate bawa tantarayo suki digayuko bawa api wadana silisa nicang Ayuwanyo sukang balang. Saya mempelajari banyak hal-hal yang mendasar yang harus saya perhatikan, yang harus saya praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu hal ini keberkahan bagi saya dan keluarga saya, orang tua saya, dan para pendukung juga. Dan semoga dengan hal ini bisa membawa kemajuan bagi Buddha Sasana di Indonesia, khususnya untuk Sangha Theravada Indonesia. Sewaktu saya menjadi Samanera selama 4 tahun, tepat setelah lulus kuliah, saya langsung berorientasi bagaimana cara untuk mengembangkan latihan ini sebagai Samanera pada saat itu untuk menjadi latihan yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi seorang biku. Dengan satu tujuan, satu motivasi awal, yaitu bagaimana saya bisa menjadi seorang penerus Dhamma dan bukan untuk menjadi penerus materi. Seperti yang Sang Buddha katakan dalam Dhamma Dayada Sutta, Dhamma Dayada Me Bhavata Bhikkhave Ma Amissa Dayada. Bagaimana kita menjadi penerus Dhamma, ajaran Sang Buddha, dan bukan menjadi penerus materi. Demikian, Namo Buddhaya. Saya memiliki moto sebagai seorang bhikkhu, yaitu Aniwati Bhavissami Brahmacarya Parayano, yaitu adalah akan tidak berpaling dari tujuan akhir brahmacarya, yang mana sama dukkhassa antakiriyaya, yaitu kepadaman sempurna semua dukkha. Menjadi seorang biku adalah hal yang sulit, dan saya telah menjadi biku suatu berkah bagi saya. Semoga untuk ke depan saya bisa menjadi berkah untuk semua makhluk. Menjadi biku itu sulit, sehingga saya perlu banyak belajar, berlatih lebih banyak lagi. Sebagaimana yang telah diperkenankan oleh Guru Agung Buddha Gautama lebih dari 2500 tahun yang lalu, demi padamnya penderitaan secara total, tanpa harus menderita sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang telah dimulai ini bisa mencapai hasil, bisa memberi manfaat bagi banyak pihak. Saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, yang telah membantu
baik secara fisik maupun secara pikiran, sehingga saya dapat menjadi seorang biku. Setelah memasuki kehidupan monastik ini, sebagai siswa sang guru, sang Buddha, yang utama adalah mengakhiri penderitaan ini secepatnya, tanpa alasan apapun untuk menundanya. Semoga hal ini tercapai dan semoga semua makhluk berbahagia. Rasa berbahagia dan beruntung bisa memasuki kehidupan samana di usia memasuki 43 tahun. Semoga cita-cita luhur tercapai pada kehidupan ini. Keinginan saya menjadi seorang biku atau seorang samana sudah tercetus pada saat saya masih anak-anak. Dengan seiringnya waktu, saya harus menunggu yang cukup lama. Dan ini adalah keberuntungan saya, atau mungkin sudah karma baik saya berbuah. Pada usia yang 40, akhirnya saya ditabis menjadi seorang biku.